Assalamualaikum, welcome back to my channel. Korang yang baru sampai dekat channel aku, nama aku Hazmi. And korang boleh follow aku dekat IG dan Facebook. And korang yang baru sampai dekat channel aku ni, jangan lupa subscribe, okay? So hari ni isu kita adalah pasal Cik Non. Belum ni pun dia pernah viral sebab dia maki-maki bini orang. Dia cakap bini orang gemuk lah, bini orang tak cantik lah. So bagi aku perempuan ni dia macam riak tau. Dia kata diri dia ni cantik sangat, cantik terdunia. Tak terdunia, cantik di dunia lah. Yang paling kurus dia kata macam tu lah, dia paling kurus kat dalam dunia ni. Dia paling cantik dalam dunia ni, dia paling comel dalam dunia ni. Lepas tu dia maki-maki bini orang. Dia cakap bini orang tak cantik, dia kata bini orang tak kurus, dia kata bini orang gemuk lah. Itulah video dia sebelum ni yang viral. So bagi aku dia ni macam riak kan. Memang tak patut lah buat macam tu kan. Memang tak patut nak cakap macam tu. Dia ingat dia seorang je yang cantik. Dia ingat dia seorang je yang kurus. Ramai lagi yang kurus, ramai lagi yang cantik pada dia. Lagi cantik pada dia pun ada, lagi kurus pada dia pun. So kau tak payahlah nak cakap diri kau tu yang cantik sangat, yang kurus sangat. Lagipun aku tengok kau ni macam tak cukup kain lah. So apa lagi, jom kita tengok video dia. Let's go. Sampai IKEA dengan Cik Noi. Kenapa perlu pakai mask? Beli mask, bawa mask tak perlu. Orang bagi free. Yes, orang bagi free je ke aku. Sebab Cik Noi marah korang. Kena maaf. Dapat cari kakak yang panas baran. Tapi dengan adik-beradik dia, baik gila babi. Okay, so sekarang ni korang pun dah tengok video tu kan. Video ni yang viral baru-baru ni. Dia marah sebab adik dia tak dapat masuk dekat Aika, entah apa, entah nama dia. Adik dia tak dapat masuk kat situ. So dia pun marah lah dekat pagar tu. Adik dia tak dapat masuk sebab adik dia tak pakai mask. So memang tak dapat masuk lah kan. Lagi satu, dia kata PKP dah habis. Dia dapat info kat mana dah habis PKP ni. PKP tak habis lagi, SOP tetap kena ikut. Pakai mask lah kalau nak masuk. Ada pula pergi tak pakai mask. Memang patut tak, orang tak bagi masuk lah. Cik Nun ni pun sebenarnya dia sebelum ni dah pernah viral. Macam yang aku kata lah tadi, dia duk mengata bini orang gemuk lah, tak cantik lah, apalah. Buat hal betul lah Cik Nun ni. Lagi satu, kenapa nak marah-marah pula guide tu? Korang memang tak patut nak masuk lah sebab tak pakai mask. Kalau dah pakai mask boleh masuk. So sekarang ni korang tak pakai mask. Adik dia tu lah yang tak pakai mask, akak dia pakai. Kalau dah tak pakai mask, buat apa nak masuk? Jangan disebabkan kau tak pakai mask, nanti bila kau masuk dekat mall tu, orang lain akan dijangkiti. Siapa yang salah? Tak boleh nak salahkan guide tu. Yang salahnya diri kau yang tak ikut peraturan SOP. Ada tu nak marah-marah apa hal? Terpekik, terlolong, macam beruk bergaduh pula kan. Lagi satu, kau ni keluarkan kata-kata kesat kepada guide tu. Kau cakap apalah bodoh kan, kimak lah apa kan. Kau ingat patut ke buat macam tu? Guide tu tak salah, yang salahnya adik kau. Memanglah guide tu tak bagi masuk sebab adik kau tu tak ada mask. Dah kalau ada mask, guide tu bagi masuk, confirm lah guide tu bagi masuk. So fikirlah sikit. Jangan ingat panas baran kau je, orang lain pun panas baran juga. Sebabkan kau marah-marah orang, ingat orang lain tak marah ke? Jangan fikir dia sendiri tu, orang lain pun ada perasaan juga. Lepas tu kau nak marah guide yang gemuk tu sikit kan,
kau nak marah dia, kau kata ada budak masuk tak pakai mask. Boleh pula kan. Tu guard tu pun pergilah tengok budak tu, pergi cari budak tu. Guard tu mungkin tersalah pandang tempat lain ke. So dia pun tak nampak lah budak tu. Kau tak payahlah nak maki-maki dia, kau tak payahlah nak marah-marah dia. Lepas tu kau nak marah-marah pula kan. Tak bagi masuk lah apalah. Lepas tu satu lagi memang tak cukup kain lah dia tu. Kalau korang tengok pun rasa macam geli lah, geli siap. Dah lah tak cukup kain, lepas tu nak marah-marah orang pula tu. Lepas tu nak maki-maki orang pula tu. Tak malu ke? Lepas tu nak jerit-jerit pula tu macam beruk dalam hutan bergaduh. Duk marah-marah orang, adik dia dapat free juga emas tu. Cuba fikir balik. Kalau engkau tak marah, kalau engkau tak maki-maki, benda macam ni boleh jadi dicepatkan. Bila kau dah marah-marah macam nak maki-maki orang, memang lambat lah jadi dia. Cuba kau cepatkan. Kau jangan marah. Kau pergi tanya guard tu, tanya ada lagi tak mas lebih ke kan, bagi. Confirm dah boleh masuk awal-awal. Confirm dah boleh beli barang kat dalam tu. Beli banyak kain sikit. Kain tak cukup tu. Nampak tak? Sebab tu lah kita ni kena buat cara yang betul. Bukannya pergi cari salah orang. Orang tu tak kasi masuk, memanglah sebab kau tak pakai mask. Kalau dah rasa malas nak keluar balik pergi beli mask dekat luar, tanyalah guard tu, mana tahu ada mask lebih. Barulah guard tu bagi ke apa kan. Kalau kau dah marah-marah guard tu, macam mana guard tu nak bagi dekat kau? Mestilah guard tu rasa marah juga dekat kau kan. Sebab kau duk maki-maki kat dia, buat apa? Maki-maki dia pun tak ada guna. Dia tetap takkan bagi masuk punya selagi engkau tak ada mask. Buat penat je engkau keluarkan mulut engkau tu untuk bercakap banyak-banyak. Last-last adik engkau dapat free juga dekat orang lain. Sebab tu lah kena usaha sendiri. Bukannya usaha untuk marah-marah orang, untuk maki-maki orang. Buat dapat dosa je buat apa. Kain tu kalau rasa tak cukup, pergi je balik rumah pakai kain batik. Lepas tu pergi balik dekat mall tu, Ika tu apa, Ika entah, Aika entah benda ke. Pergi situ, pakai kain batik, pakai baju pink kau tu. Kau nak viral lagi, masalah betul lah Cik Non ni. Jangan salahkan orang ah, salahkan diri sendiri tu. Yang tak fikir betul-betul, malas nak keluar, pergilah tanya guard. Kan senang, daripada kau dah nak maki-maki dia, nak marah-marah dia, tak ada guna juga. Dah dapat masuk tempat tu, oh, gembira lah. Patutnya pergilah minta maaf balik dekat guard tu. Kau dah marah-marah dia apa semua kan. Dah tahu PKP tak habis lagi, dah cakap PKP dah habis. Mana dia dapat info ni? Mesti dia dapat info daripada lutut dia kan. Sebab kain tak cukup, info dia masuk je ikut lutut tu. So korang pun tak payahlah buat macam tu. Jangan ikut perempuan tu, dia bukannya betul pun. Kalau korang nak pergi mana-mana ke, nak masuk mall ke, nak masuk kedai ke, bawa lah mas. Bila korang tak bawa mas, ha, jadi macam tu lah. Duk marah-marah orang, nak salahkan orang lain. Diri sendiri tak sedar yang diri sendiri yang salah. Itulah manusia yang tak fikir betul-betul. Tengok siapa yang salah siapa. So korang pun janganlah buat macam tu, okay? Nak pergi kedai ke apa, pakai mask supaya mempercepatkan masa yang korang. Daripada korang melambatkan masa dengan marah-marah, dengan nak maki-maki orang, baik tak payah. Baik balik rumah tidur je, tak payah nak keluar-keluar. So aku rasa sampai situ lah untuk video kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like and comment, okay? Assalamualaikum.